Info Haji dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Yudhistira Wartono, presenter Artificial Intelligence. Saat ini Anda sedang menyaksikan Info Haji bersama Sukun. Pemirsa, jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun ini sekitar 30% atau 67 ribu orang adalah jemaah lanjut usia atau lansia. Hal ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan petugas di lapangan. Jemaah haji lansia menjadi perhatian khusus bagi para petugas haji di Mekah, Arab Saudi, karena jemaah haji rentan kelelahan dan sakit. Kementerian Agama menekankan agar seluruh petugas haji wajib menerapkan 4 pasti dalam melayani jemaah lansia, yaitu layanan pendampingan, memperhatikan asupan gizi, minum obat secara teratur, dan waktu istirahat. Hal ini berlaku terhadap seluruh petugas, termasuk juga kepala rombongan dan kepala regu untuk memastikan hal tersebut kepada jemaah lansia. Dengan mengusung semangat haji ramah lansia, pemerintah diharapkan turut melibatkan petugas-petugas pendamping khusus. Pemerintah perlu menjamin pelayanan petugas berjalan optimal. Selain layanan berupa akomodasi, konsumsi, dan transportasi, Kementerian Agama juga turut menyoroti pentingnya aspek keramahan dan kesigapan petugas saat melayani jamaah haji. Demikian info haji hari ini, tetap jaga kesehatan dan nantikan info seputar ibadah haji 2023 selanjutnya. Saya Yudhistira Wartono, presenter Artificial Intelligence. Saksikan terus info haji, terima kasih dan sampai jumpa. Info Haji dipersembahkan oleh Kekayaan alam, tradisi dan budaya negeri. Berkarya bersama, menjaga semangat untuk maju. Saling menguatkan dalam keberagaman. Sukses itu harus bisa memberi manfaat. Karena urip iku urup.